Abi, brother. Atas keberhasilan kamu dalam menangkan permainan simpati yang saya berikan tadi malam, kamu mendapatkan hadiah medali emas simpati dan menelpon lama dari simpati Talkmania. Sesuai dengan janji saya, kamu dapat menghubungi kerabat dekat kamu. Alan, ya. Sekarang kamu telah terhubung dengan seseorang. Silakan kamu berbincang-bincang. Halo. Ini Mama. Mama. Iya. Mama sehat. Mama sehat, alhamdulillah. Ini kan waktunya sedikit ya. Mama hanya memberi pesan, sikapi permasalahan dengan kedewasaannya. Iya, Ma. Lebih sabar dan legowo menerima masalah-masalah dengan bijak aja, Mas ya. Iya, Mama. Mama, ini, ada Mbak Ika? Iya, ini Mas. Mbak! Mbak mau beli kulkas? enggak, udah cukup buat jangan dulu aja ya. Si Dela masih di dekat rumah kita enggak? Masih. Iya, bilangin ke Dela udah punya TV belum sih? TV yang rusak lagi belum, Man. Nah, TV yang di rumah kasihin ke Dela, si Mama suruh beli TV. Oh gitu, TV yang di rumah kasih Dela, Mama beli lagi TV gitu. Tapi ngeberapa lagi ini buat TV? Terserah, ngegede sekalian. Ambil jelas tinggal limas. Oh iya. Terus si Mama yang ngomong lagi nih. Mana? Mama. Ya gini lah, Mama berpesan nih kan ya waktu di TV. Tetap kita jalani malam lah. Waktu malam yang kita harus telat malam yang penting itu kan. Mama setelah masuk ke sana menjalannya terus-terusan ya. Alan merasakan kasih sayang Mama ya. Pasti, Ma. Itu tak putus-putus lah. Iya, Ma. Tiap malam waktu Mama ke Bandung juga tak putus-putus. Terus Mas juga ingat pesan Mas, Mama laksanakan pesan kita semua. Kita hanya meminta kepada Tuhan lah, kepada Allah jalan ya. Jangan lupa ya Ma, Mama tetap kita berdoa ya. Ya. Pokoknya Mas pesan ini Mama bangga dengan keadaan Allah ya. Iya. Apapun kekurangan Allah jadikan semua keberhasilan. Amin. Perasaanmu setelah dapat berbicara dengan orang-orang terdekat kamu tadi? Ya, seneng Big Brother, alhamdulillah ya Rabbal Alamin. Apa? Kalau saya pribadi sih Big Brother karena sudah terbiasa jauh gitu ya dari orang tua, terbiasa mandiri. Jadi momen-momen Ramadan ini saya rasikapi dengan seperti biasa, seperti dulu-dulu, cuman ya Ramadan kali ini mungkin akan lebih spesial buat saya karena saya di sini lagi berjuang. Buat saya, buat banyak orang dan ya alhamdulillah keluarga saya baik-baik. Keluarga saya, ya ibu saya masih merasa bangga terhadap apa yang saya lakuin di sini. Saya dapat telepon tau kalian. Rene, ini saatnya nominasi libertasi. Sekarang pilih dua nama housemate yang menurut kamu pantas keluar dari rumah saya untuk malam deportasi nanti. Orang yang pertama Derek. Dari dia aku gak ada masalah kalau dia mau gosipin saya sendiri, tapi nanti dia lebih aman. Dulu siapa ya yang bilang kalau Rene sama dia pacaran, terus gak adil mereka gak tinggal di luar. Enggak, gue gak pernah ngomong gitu. Siapa yang pikirkan? Kamu aman deh. Iya, yang menghabiskan gosip itu di sini. Gua pernah dengar itu juga. Untuk itu
aku udah maafkan dia, tapi aku gak bisa maafin dia karena dia menyakiti orang-orang di luar juga beberapa karena gosip itu. Sinta. Iya, yang pertama mungkin saya pilih Tengku. Yang kedua saya pilih Alan. Dua orang ya, Big Brother. Ya, aku pilih Derek, Big Brother. Ya, mungkin Sinta, Big Brother. Semua orang apa yang aku percaya Alan ya aku. Tunggu sama Kak Derek, Big Brother. Pilih Tengku. Gak ada alasan apa-apa, Big Brother. Cuman ya mungkin kalau misalnya kayak waktu games tantangan kemarin, dia yang aku apa ya, kalau ngelihat dia yang kayak gitu, yang dia ketakutan, mungkin jadinya aku suka gak tega aja, Big Brother, kalau misalnya misalnya ada games kayak tantangan kemarin lagi yang dia sampai nangis-nangis kayak gitu, suka apa, akunya gak tega aja, Big Brother.